Hai, kembali dengan Yumi Ellen Kitchen. Hari ini aku mau masak roti tawar karamel. Kalian wajib coba, ini enak banget camilannya. Yuk kita lihat gimana cara masaknya. Siapkan 3 slice roti tawar yang ada kulitnya, biar nanti lebih crunchy. Potong roti tawar menggunakan gunting atau bisa kalian menggunakan pisau. Dipotong secara kotak-kotak kecil ya. Panaskan pan, tapi tidak perlu menggunakan minyak. Tumis roti tawar hingga menjadi agak kering. Setelah roti tawar menjadi kering seperti ini, angkat lalu sisihkan. Panaskan lagi pan. Lalu masukkan 3 sendok makan gula dan 1 sendok makan air. Untuk bagian ini jangan diaduk ya. Lalu diamkan kira-kira 1-2 menit, baru masukkan 1 sendok makan butter dan 3 sendok makan susu full cream. Nah, untuk di tahap ini baru kalian boleh mengaduk. Aduk karamel hingga menjadi warnanya golden brown, baru masukkan kembali roti tawarnya. Langsung cepat-cepat diaduk hingga rata ya. Siapkan loyang yang sudah dialas dengan kertas roti. Taruh di atasnya, lalu kita pisahkan supaya tidak lengket-lengket. Nah, roti tawar karamelnya udah jadi. Ini benar-benar enak buat camilan kalian di rumah sambil nonton. Langsung kalian cobain di rumah ya, karena ini caranya gampang banget. See you next video. Bye-bye.